Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar game dari volleyball ya. Nah, kali ini kita akan bahas cara mengganti bahasa ketika kita bermain di game dari volleyball ini. Oke, jadi untuk cara mengganti bahasa ya buat teman-teman semua yang ingin mengganti bahasanya. Jadi di sini untuk di awal permainan di sini kita menggunakan bahasa Inggris ya, jadi teman-teman bisa cek ya. Nah, untuk cara mengganti bahasanya, teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan di sebelah kiri atas. Kemudian teman-teman bisa scroll saja ke bawah, di sini ada menu ya. Jadi tinggal kita klik saja di bagian menu paling bawah, tinggal kita klik seperti ini. Dan kemudian jika teman-teman ingin mengubah untuk bahasa dari game ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nah di sini untuk bahasanya itu adalah bahasa Inggris, teman-teman ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin diubah ke bahasa Indonesia, tinggal pilih saja di bagian bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian tinggal kita klik saja di bagian oke ya, kan? Nah, di sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada masukan kupon ya, kemudian ada kelola pemain, ada prestasi, ada toko, ada latihan. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengubah bahasa di game dari volleyball ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.